share ke teman-teman kalian, dan see you again di next Ayam Survival next video. Oke, dan bye bye. Loh, lo bertelur, Jay. Anjay, bertelur. Oh my god. Kita bertelur, guys. Oh, kenapa harus dia akhir ending video? Oh my god. 'Halo semuanya, balik lagi sama gue sini, Ahayon Senpai. Oke guys, kali ini kita bermain di FIFA SMP Season 3 lagi guys. Dan kali ini kita nggak akan membuild, nggak bikin-bikin kayak ruangan-ruangan gitu. Kali ini kita akan berpetualang guys. Oke, siap kalian gak? Asik, kita akan berpetualang. Oke. Oke guys, jadi di sini gue akan berpetualang dan meninggalkan istana gue ya guys. Meninggalkan istana kesayangan gue. Gue akan pergi dari desa Konoha ini. Desa Konoha yang di sini, kita akan pergi dari rumah ini. Kita akan bawa barang-barang secukupnya. Kita udah mempersiapkan diamond backpack, makanan, terus kendaraan diamond, terus lampu, terus peralatan dan panah buat lawan monster. Oke guys, tapi di sini kita akan berpetualangan bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita hidup menjadi seorang ayam guys. Kita akan bertualangan memakai ayam guys. Oh my god, kita akan jalan-jalan pakai ayam. Kita akan jalan-jalan pakai ayam yang darahnya cuma 2 heart. Cuma 2 love. Lihat dong di bawah situ guys, itu darahnya cuma 2 doang. Dan di sini yang akan menjaga rumah kita adalah sang Enderman. Hai Enderman. Ini adalah satpam rumah kita guys. Oke guys, sebelum itu pastikan kalian like dulu dong video ini biar gue tambah semangat untuk upload video, dan jangan lupa di subscribe ya guys bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar pada nonton, dan juga follow Instagram gue di @cak.raa karena gue bakalan adain Q&A di IG tersebut, di Instagram ya guys. Kalau mau nanya-nanya Q&A, ntar gue adain di Instagram. Oke guys, karena ini sudah malam, kita akan mempersiapkan barang-barang dulu karena ini udah siap. Kita langsung aja tidur ya guys. Kita tidur lalu kita akan berangkat. Cus, kita akan pergi. Kita akan pergi keluar dari rumah ini. Diusahain jangan sampai mati, Kita akan tidur. Ini tidurnya ala-ala ayam, Kita akan berpetualangan menjadi ayam. Kita akan bawa kasurnya ini, guys. Lalu yang kita di sini kita namain ya, guys, yang namanya rumahku, istanaku. Ini rumah kita ya, guys. Kita tandain aja. Goodbye. Kita hancurin aja karena itu udah kita ambil KFC ya, ayam ya. Dan sini kita kasih tanda orangnya lagi jadi ayam. guys, ini sainsnya namanya orangnya lagi jadi ayam. kita akan berpetualang menjadi ayam. Kita akan meninggalkan FIFA. Goodbye desa. Goodbye rumah Mio yang lama. Goodbye Gizan. Goodbye I love you all. Guys, kita langsung aja kita akan jalan-jalan. Kita berpetualangan jadi oh my god. Guys, kita diusahain jangan mati ya guys. Ini kita darah cuma 2, oh my god. Darah cuma 2. Kayaknya kalau malam-malam sih zombie gak doyan ayam ya guys kayaknya. Kalau di mod ini. One hour later. Kita bisa nyelip-nyelip di antara blok-blok. Oh my god. Siap guys. Kita di sini guys. Kalian siap? Oh my god. Udahlah. Kita nyari tempat yang jauh dulu ya, guys. Langsung mati anjay. Langsung ke tempat spawn yang biasa.
Oke nggak tuh? Yo, ayam naik. Ayam naik mantikor, guys. Oh my god. Kita akan berpetualang ke kemana tahu ya, guys, ke negeri yang sangat jauh, guys. Oke, guys, mungkin kita percepat saja ya, guys, perjalanan ini. Oke, guys, kita mungkin di segini aja ya, guys. Kita udah jauh banget dari pedesaan. Kita udah jauh banget dari orang-orang. Oh my god. Lo, itu burung. Gua kira ayam. Oh malah. Oke, kita enggak bisa tidur. Kita buat nge-save di sini, guys. Oke, guys, kita di sini akan membuat base dulu ya, guys. Ntar di episode berikutnya kita baru buat rumah. Kita akan buat base biar kita bisa bertahan hidup. Kita udah punya tools. Jadi kita di sini kita buat di mana ya base ya? Kita base itu ntar rumahnya kecil, guys. Rumah-rumah ayam gimana sih? Aduh, kita jadi seekor ayam ini, guys. Oke. Kita akan membuat rumah di sini aja kali ya. Kita ternyata bagi ayam kita bisa masuk ke lorong-lorong. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya base. Kita akan membuat base yang tingginya cuma satu ini, guys. Satu kotak. Oh my god. Kita akan membuat ya beginilah. Oke, guys. Ini base kita kayak gini ya. Hebat gak tuh? Oke, ini. Oke, guys, komen ya, guys, kalau ini benar-benar base paling keren. Dan tempat tidurnya kayak gini. Oke, siap. Ini oh my god, ini benar-benar base keren. Oke, mungkin kalau buat chest agak dibuka ya atasnya, guys. Biar kebuka. Oke. Terus lalu di sini oke. Dan ini ada burung. Oke, kita ambil. Kita biar bisa jadi burung. No, burung. Wah, mati kamu. Oke, kita dapat burung, guys. Tapi dan di situ ada gajah, jangan. Ntar biarkan ayam yang ternak gajah. Oke, guys. Kita di sini rumah. Kita butuh kayu, guys. Kita ngambil kayu dulu ya, guys. Walaupun kita di sini banyak kayu. Oke. Aduh, ribet banget dah jadi ayam. Ternyata pantesan ayam dibunuh mulu. Ternyata seribet ini hidup ya. Oke, kita ambil kayu dulu ya, guys. Kita butuh kayu, kita nggak punya kayu, dan di rumah kita nggak ngambil kayu, guys. Oke, ya beginilah kehidupan seorang ayam. Ternyata ayamnya ini, aduh, dipatok-patokin itu kayu sampai rontok loh. Oh my god. Oke, ini emang kehidupan ayam yang sangat-sangat istimewa, sitimewa, guys, maksudnya sitimewa. Oh my god. Oke. Ini ayam tergege ini, guys. Oke. Ayam ini kalau jatuh dari ketinggian berapapun gak bakalan mati, guys. Oke. Bisa terbang sih. Oke. Hidup seperti Larry. Yo. Gue bisa terbang. Kita masuk sini. Lalu kita buat crafting table, guys. Kita buat crafting table. Lalu kita taruh di sini. Kita taruh di mana ya? Oke, pojokan aja. Lalu kita akan membuat yang namanya apa nih, guys? Oke, siap. Jadi lupa gua. Oke, kita udah buat itu. Lalu kita gantiin tanahnya. Kita pakai kayu aja, guys. Oke, kita ganti kayu ini. Ini cuman base ya, guys, belum rumah. Kalau rumah, aduh, ntar dah pokoknya
satu rumah tuh isinya ayam semua guys, ayam kampung semua. Oke okay? Oke okay, hebat itu Guyon. Oke okay, kita gantiin yang berkelas dulu ya guys. Ini ayamnya greget sekali ya guys. Buat base ayam bisa bikin rumah, bikin itu. Oh my god, tuh ayam apa? Aduh, oke. Okay. Oh ya, kita punya glowstone ya guys, kita bawa. Taruh sini aja nggak apa-apa. Berantakan juga bodo amat. Oke, okay, bodo amat. Jam. Oke okay guys, ini kita udah jadi guys, rumah kita. Lalu kita di sini akan buat pintu trapdoor ya guys. Oke. Okay. Ini adalah pintu untuk ayam guys. Oke, okay, kalian siap gak tuh? Pintu ayam. Tunggu. Wait. Ini kita tutup. Oke. Okay. Oke okay guys, kita bisa masuk. Oke, okay, ini pintu. Kita ini udah malam, kita tidur. Oh my god, kita bisa X-ray di sini guys. Siap, siap. Kita bisa X-ray. Oh, oh, oh shit. 1 hour later. Oke okay guys, ini udah pagi ya. Oke, okay, di sini gua akan membuat ruangan buat kamar. Ini kamarnya terlalu sempit, guys. Kita akan buat tadi mati itu gara-gara pas itu itu langsung kejepit gitu ya. Oh my god. Oke, okay, kita akan buat ruangan di sebelah sini aja. Kita akan buat paling ya gede lah seukuran manusia gitu biar enggak nyangkut, guys. Oke. Okay. Oke, ini ruangan udah kayak serem banget ya kalau ruangan kayak gini. Tadi gue mati itu gue kira ke save, tiba-tiba di itu guys, di spawn FIFA yang biasa. Oh my god, gue nyari-nyari lagi pakai manticore pas waktu itu. Oh my god, aduh ya yeah, ya yeah. Manticore gue segala pakai mati, aduh sama siapa tahu. Oke okay. Kita udah buat ini ya ruangan aman buat tidur. Oke okay. Dan di sini palingan kita akan buat, oke okay, kita akan buat 2 chest aja ya guys, biar enak dilihat aja. Biar enak dilihat. Oke okay, kita akan buat 2 chest. Nah oke okay, bisa. Oke okay guys, ini gue mau buat furnace tapi gue nggak bisa pakai stone ya guys. Oh my god, jadi kita harus bikin lagi. Untung di sini kita bawa persediaan diamond. Kita akan buat namanya pickaxe biasa aja, kita lupa ngambil sih tadi pickaxe nya Lanjut kita, oke. Okay. Ini banyak stone sih. Kita akan ancurin ini buat jadiin cobblestone. Aduh, buang-buang aja. Oke, okay, nggak apa-apa lah. Oke, okay, kita akan buat furnace itu buat bikin masakan ya guys, masakan ya. Oke okay guys, mungkin segini cukup kali ya 25. Oke okay, cukup banget. Kita akan buat paling kita akan buat 2 ya, 2 aja. Oke okay guys, kita udah buat yang namanya furnace. Lalu kita taruh furnace-nya di sebelah sini saja. Kita nggak punya koal, punya. Tapi kita gimana masaknya bisa pakai ini sih? Ya loh, ini koal masak koal. Oke. Okay. Buat jadiin koal kita masaknya pakai ini. Oh my god. Oke okay, oke okay, nggak apa-apa. Oke okay guys, di sini ya mungkin segini doang ya kali ya rumahnya. Oke okay, kita desain dulu ya guys. Oke okay guys, ini ruangan kita udah jadi. Kita kasih kayak biasa wooden ini. Oke okay, kita nggak punya apa-apaan. Oke okay, nice. Lalu kita pakai diamond pickaxe. Oke okay guys, ini udah jadi ya kamar ya. Kita masuk sini. Anjay. Oh ini enggak lah, ini merusak pemandangan guys. Oke okay. Oke okay guys, mungkin ya segini aja ya kisah perjalanan seorang ayam. Oke okay. Oke okay, mungkin ini segala segini dulu ya guys, ntar bakalan dilanjut. Oke okay guys, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe kalau bisa, di share ke teman-teman kalian, dan see you again di next ayam survival. Next video. Oke okay. Dan bye bye. Lo bertelur jay. Anjay bertelur. Oh my god. Kita bertelur guys. Oh, kenapa harus di akhir ending video. Oh my god. Yeah.